Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah liman yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah diri kita sehingga kita begitu yakin akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah diri kita ini telah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya? Sebab hanya hamba Allah yang diperintahkan dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berfirman, wahai sang pemilik jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam surgaku dan masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Qada 5. Ayat dalam surat Al-Fajr ini menyatakan bahwa mereka yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga hanyalah mereka yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Apakah diri kita telah menjadi hamba sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan Ibrahim bin Adam, ia berkeinginan untuk masuk ke dalam kamar mandi umum. Tapi sayang, seorang penjaga kamar mandi tersebut melarang Ibrahim bin Adam untuk masuk karena ia tidak punya uang untuk membayar. Karena tidak diizinkan, Ibrahim lalu menangis sambil berkata, jika ia tidak memberi izin pada saya untuk masuk ke dalam rumah setan dengan gratis, maka bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam rumah para nabi dan orang-orang yang benar tanpa membawa bekal dan amal? Qadal iman. Bila masuk ke dalam rumah setan, masuk ke tempat pembuangan hajat saja harus bayar, lalu bagaimana kita bisa masuk ke dalam rumah para nabi di surga, rumah para salihin, siddiqin dan syuhada? Karenanya, perbanyaklah amal dan jadilah diri kita ini sungguh-sungguh menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.